Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Om Swastiastu ya. Swastu, ya. Ini di rumahnya pasien Bapak Sama. Nengah Sunaye Ya. sama Ibu. Ya. Nah, ini sudah 2 bulan ya Pak? Ini ada 2 bulan. Sudah 2 bulan. Yes. Sekarang saya ngajari mandiri. Ya. Nah, ini saya video supaya bisa untuk yang sakit-sakit yang sudah tua supaya bisa mandiri buat sendiri. Nah, ini Pak Sunaye ini sakitnya sudah lama puluhan tahun. Umurnya 85 tahun, dulu sebagai Pak Mangku Nengah Sunaye. Tapi semangat sehatnya, semangat untuk hidup kembali itu sangat tinggi. Ini kita praktek. Ini adalah pisang ya Ibu. Ya, Nah, pisang. ini pisang. Udah, pisangnya dulu ditaruh. Nah, ini ditaruh. Ini di jus. Ini jus sehat untuk orang sehat juga Iya, untuk orang ini sakit lah. kurmanya belum. Nah, ini air panas. Belum. Nah, sekarang kurmanya 7, jangan lupa. Bisa Untuk buka dulu. kebutuhan. Ya. Nah, ini kurmanya 7. Cuma hidup berdua, suami istri, istrinya yang buatkan. Ya, itu harus ganjil. Ini masih buka. Nah, langsung ya. Pulang. Langsung ditaruh ininya, batu ya, bijinya. Iya, apa-apa. Supaya bersih ya, bijinya itu nanti. Supaya nggak nyuci lagi. Ya. Nanti baru saya ngecuk. Ini sudah madunya belakangan nanti dikasih. Ya, ini sudah dibelikan oleh putranya. Iya, Pak Ayan, Pak Jerunya. Sibuk mungkin Pak Jerunya Lenternya. resinya sakit di rumah sakit masih. Ya. Kemarin Alhamdulillah sini lama begitu sekali dia. rukun. Seru. Ini sakitnya mulai Pak Pak Nengah ini mulai vertigo ya Pak ya? Iya. Vertigo sudah sembuh, lalu kupingnya tidak kedengaran. Udah pegal-pegalnya sudah, sekarang ini sudah menemukan untuk perutnya. Perut karena sudah tua, tidak kuat, akhirnya cuma diisi oleh apa, Pak? Kurma. Pisang, kurma, ya. Madu. Madu, wah, itu aja. Udah Bu, pisang, madunya. Sudah. Madunya sudah. Nanti, Pak. Oh ya. Nanti habis tumpah itu. Iya, 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 betul. Itu dirapeti Ibu ya. Nah, ini. Ini madunya, ini garamnya. Terus. Tidak ada, kan sudah hancur juga. Biasanya 3 menit sudah selesai. Oh, ini madunya. Oh iya, nanti buka dulu. Ya, buka dulu. Madunya dicampur. Ini udah obat perut dulu, kalau sudah sehat baru nanti ramuan lagi. Iya, biarin dah ramuannya dulu. Nanti campur. Nah, ini caranya sudah hangat baru dikasih madu. Karena madu kalau airnya panas akan rusak nutrisinya. Jadi sudah teratasi perutnya ya Pak? Ya mudah-mudahan ya. Ya. Karena ini saya yang merasakan. Ya betul. Ini. Semangatnya Pak Nengah Sunaye ini umur 85 tahun begitu semangat. Penuh sekali. Ya. Ibu, untuk Ibu. Iya. Nah, ini jusnya jus sehat.
karena perutnya sudah tua, sudah sakit-sakitan perutnya, akhirnya cuma isinya. Isinya apa, Pak? Diulang lagi. Kurma. Kurma berapa? 7. Ya. Pisang 2. 2. Pisang sabu. Ya, pisang sabu sama kulitnya ya, Pak? Iya, sama kulitnya. Lalu dan madu. Madu. Alhamdulillah sudah hafal. Kita akhiri ya, Pak. Robbana atina fiddunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar kafariya robbana wa masholli wa sallim wa barakallahu alhamdulillahirabbil alamin.